Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus, di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus. Dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan, terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama orang ni? Rosli Benjari. Rosli bin? Benjari. 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 Benjari, ya. Benjari. Okey. Dari mana bang? Dari Singapura. Singapura. Ha. Singapura mana? Woodland mana? Singapura Bukit Batok. Bukit Batok. Okey, pernah datang kemari ya? Dan kerja yang kedua lah. Kali kedua lah ni. Yang utama dulu. Yang pertama tu salah ni. Dah bulan sebelum hari raya. Eh, saya pasal hari haji. Oh, tahun lepas lah. Pasal jantung lah. Jantung eh? Itu medik tu bang? Medik. Saya punya penyakit banyak. Jantung. Kidney dengan apa thyroid, dia suspek thyroid. Thyroid alhamdulillah banyak berubah selepas tu lah. Selepas saya bikin tu, jantungnya pun pernafas apa yang baik. Yang kemudian bulan 11 tu saya jatuh tu, saya jatuh kena COVID. Mata lah masalahnya sekarang ni. Mata ya. Nombor dua. Okey, mata dia masalahnya macam mana tu? Mata sekarang dia ada operate. Okay. Dia taruh gas atau apa, tak berjaya. Yang sebelah kanan tu? Ya, sebelah kanan. Kanan eh? Tak berjaya. Jadi, dia ada macam gangguan gitu. Mata. Macam tak selesa lah. Kata-kata tak selesa dan tak terang. Lagipun masalahnya suka mabuk. Macam vertigo gitu tau. Bila kita bangun sampai ke kepala ayang lah Doktor dah cakap masalah mata kalau kita tak operate dengan betul, masalah dia punya mabuk lain. Makin lama kalau tak dioperate, mata kita tu selaput dia tu makin tebal. Makin tebal, makin lama dia boleh tertutup terus. Jadi hari ni kita nak tengok mata lah macam mana lah. Ya. Selain pada mata tu bang. Saya sebab mata sekarang saya nak alukan jantung juga balik. Balik dengan kidney. Okey. Itu yang bahaya-bahayanya. Ya. Yang lain tu kita anggap ringan lah. Abang ada itu aja tu. Ada. Apa kan ni? 4 botol saya. Alhamdulillah. Tak ada. Ingat dia punya pantang layang. Ya.
konten larang dia. Maksudnya peraturan ni lah. Atau banyak supi-supi dia, kita kena ikut lah. Ya, kalau kita melanggar saja pun, masalah juga lah. Ya. Ubat dari langit pun, belum tentu lagi lah bang. Ya, tak ada kot ni. Okay. Sebelum tu. Apa nama ni dari mana? Allah. Kat Singapura Haziq Wajib bersusah lah nampak dia lah sekarang. Ya. Yeah. Oh, sibuk betul lah dia. Dia pergi rumah ke rumah tu bang. Yalah, dia datang rumah saya dua kali. Ya. Yeah. Dua kali dia datang rumah saya. Yalah. Nah, kat Cimata tu. Sepirkan mata tu. Ha. Sekejap. Rumah tu dia. Makan makan bengkak tu. Macam mana saya? Ya. Ni. Ni. Tak suka mata sebelah kanan tu sikit. Gatal tu ada mata. Mata ke ataupun sentiasa rasa gatal Ya Allah. Ya. Dia ada. Ya. Dia air siapa dia buat tu. Ya. Baik kan tadi bagi cerita tadi kan. Ada kan? Dia tak. Dia boleh rawat untuk dokumen. Ini dibaca. Syadam. Allah. Kalau tak orang tinggilah. Nak pergi ke mana dia rawat. Kita kena amal. Harba jabut Adam. Netizen serba jabut Adam. Lepak mata. Kena amalkan. Lepak mata. Yang rosak kan tu. Tidak-tidak syaraf yang rosak tu kan tu. Ya, ya. Untuk pagi ni tak ada makan rumput hospital. Ada tak? Panas. Dia tak boleh minum serentak dengan rumput hospital. Haji semalam. Tak begitu pedih sangat.
Okey, mati dah banyak semua. Ada yang buat, ada satu dan jadi di sini tuan nak rawat, acu dan matikan saka keturunan tu, gangguan dan ini bayaran dia kalau bisa 300 ke, tapi tuan cuma ikut 50 berapa nak? Hujung kaki ni apa bang? Itu gout lah. Oh gout lah. Itu kena acid tu, acid ni. Saya kena dia nak operate. Yep. Dia nak boleh dia boleh operate tapi datang balik. Itu acid putih tu. Acid drip kan. Tapi tak sakit. Pada pedih sikit. Tak mati kan? Banyak. Pasal dia dengan dia punya sip, dia punya gas. Panas. Dia dah ikon dah kereta ikon ni. Dia dah ikon sejuk. Ya. Hujung.
Subi. Dia pun buka tak? Nak cuang subi. Jatuh ke situ lah. Kan jatuh tu lah. Jatuh kan? Jatuh tak sadar. Terlempas itu. Ha, terlempas itu punya bubual begini. Tiba-tiba jatuh. Cengkung darah. Buka. Low blood. Ha. Rupanya kena COVID. Tentu. Masuk semua sekarang. Semua seperti seperti biasa lah. Oh, okay. Okay. Jangan terlepas, jangan terlepas. Syahada, bismillah, selawat. Oh, Saya macam mana bang? Keadaan bang? Belum. Okay. Dah. Tak begitu sakit dekat biji mata. Yeah. Dia bilang tu, kalau mesti mabuk lagi, kita tak nampak,
Nanti dia punya penyakit dia tu macam pening, mabuk. Dan nanti dia kulit mata, dia keluarkan. Allah. Itu saya dengar, itu saya mengeri kan. Itu dah cara dia kan. Dia masalahnya dia nak operate saya mula-mula. Dah pakai uniform nak operate ni. Nak masuk teater. Bila nak masuk teater kan doktor masuk balik. Saya tak, kau nak matikan badan, aku tak boleh buat. Bahaya. Pasal boleh maut. Pasal kau main jantung tu tak stable. Kalau aku operate, kau boleh buat maut. Jadi macam mana pendapat? Kita tanya pendapat. Ini baik juga lah. Tanya pendapat. Kalau kau gitu, cakap gitu, aku tak nak. Tak juga lah. Pasal kita ni doktornya tak confident. Doktornya muda. Dia sendiri tak yakin dengan tu kan? Kita tak yakin. Kita tengok doktornya. Tak yakin. Pulang. Terlalu muda, tak ada experience. Kita pun kerja hospital juga. Jadi saya pernah, kalau kau tak boleh bikin, aku pun tak nak lah pasal apa. Jantung aku kurang baik. Dan dia buat maut dia apa, pasal lagi pun sebelah mata masih boleh nampak. Jadi ketawakan aja lah. Itu aja. Jadi bila semalam, dua hari lepas tu, dia pergi hospital, jantung, cek jantung, saya kasih tahu doktor jantung. Juga masalah saya kan, mata saya. Aku balik, aku transfer kau pergi hospital balik sini. General hospital lah. Okey, nanti saya tengok lah, saya bilang. Gua nak transfer sini bagus lah, terima kasih orang. Nanti kita usahakan lain lah. Macam mana mau kita usahakan. Tak kira siapa pun bang, apa pun ajar kita, kita kembali kepada yang asal. Betul. Kita manusia biasa, betul. Tak ada apa-apa pun. Cuma kita ada Allah. Ya, benar. Apa pun kita mohon kepada dia. Sakit ke, apa masalah ke, kehidupan kita mohon kepada dia sentiasa. InsyaAllah. Kan? Kita mohon keberkatan rahmatan dia. Betul, saya pesan dengan saudara. Saya yang punya penyakit yang teruk-teruk. Saya advance. Kau doktor-doktor juga kau pergi. Supervision. Kau usaha-usaha lain. Tawakal. Seorang tawakal pertama, keyakinan kau nak ada. Itu yang perlu bang. Kalau gitu terserang. Saya berani cakap gini kenapa. Saya pernah pergi tempat ni. Saya dah pernah berubat tempat ni. Dari keyakinan saya lebih kat sini. Dah cuba. Kita belum cuba kan? Tak berarti Allah izinkan bang. Benar. Kalau tak izinkan, tak ada mana juga. Jadi kita cari muhasabah di mungkin itu ujian-ujian dia. Betul. Okey, kalau ada apa yang abang nak kongsi kan? Daripada Singapura sampai ke pagi, nak semua ke Singapura ke? Tak kira apa bangsa lah. Tapi dok, saya banyak advice orang. Pasal tempat ni yang saya dah pergi ni. Saya cakap terus terang sama tu. Alhamdulillah, banyaknya dengar. Baik. Jadi kita percaya kepercayaan kita tu tetap ada. Pertama, penuh dengan Allah. Itu pertama. Keyakinan kita. Bukan mudah kita nak mentauhidkan orang. Betul. Betul. Ada yang percaya, tak percaya. Saya bilang, kita pergi doktor pun macam mana. Takkan kita pergi sekarang, kita boleh baik sekarang. Tak mungkin. Jadi, sama kita berubat tempat mana pun. Masanya akan datang. Kesabaran kita yang perlu. Balik pulang, mati dah pasti. Ya, pasti betul. Jadi kita untuk sisa-sisa hidup ni, kita usahalah lagi. Ya, itu saya bilang itu. Ini dengan sebelah-sebelah saya ni, saya membawa. Dari rumah saya ni. Dari Palembang ni, jauh-jauh tu. Saya buat, saya bilang, saya nak pergi berubah. Mau ikut tak? Kalau mau ikut, baru. Dengan kita berjasa beginilah, kita berjasa untuk wang ringgit tak ada lah kan. Ini yang maksud kita. Alhamdulillah. Jadi saya dengan saudara-saudara yang lain, kalau ada masalah begini, datanglah kemari. InsyaAllah. Jangan segan, jangan silu, waktu nak simpan penyakit. Ya, betul. Kalau begitu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bang Muslim sihat sepenuh pulih seperti sediakan. InsyaAllah. Apa yang dibuat dirahmati Allah dan berkati Allah. Bang, saya doa. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Pada ni kerja di luar sana. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira apa bangsa, apapun darjat kita, dengan singgah dengan sirut. Jangan kita ego dengan kita punya. Betul. Dengan darjat kita. Kesombongan kita
Buat tepi kan. Itu sama dengan saya. Ya betul. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.